Tandanya pisang susu tadi itu sudah laku ya, sudah laku ya. Ini mangga mana lagi ya teman-teman? Tandanya sudah laku, sudah diantarin ke tempatnya orang yang beli. Ini Pak Salim nih, tandanya sudah laku punya Pak Salim. Nah itu wis laku. Pisang itu spesialis pisang Pak Salim ya. Nah ini mangga apa Pak? Mangga harum manis. Harum manis kecil Pak ya. Laku berapa Pak? Itu mangga gadung kecil. Itu satu keranjang, satu pikul dua keranjang. Laku 150.000 kalau mangga gadung kecil ya teman-teman. Ini bos ini. Lagi yang berkopo ya. Kalau apukat itu kopi ro Pak, apukat biasanya. Iya, lah ya. Bapak sing duwe. Sak pikul. Oh itu katanya informasinya kurang lebih apukat dua keranjang ini 225 katanya. Boleh rego piro nek nongko ten Bumina? Lek sing besar ngeten iki 40. Loh, lek sing kecil ngene 30. Loh, murah. Murah-murah temen, sekarang yang kemarin tanya nangka itu murah sekarang lo. Ini dagingnya lo tebel-tebel. Loh, tebel. Ini harganya cuma 30.000. Loh, yang ini harganya 40.000 yang besar Bumina yo. Lo kota kon di Mas? Apel Sari. Wah. Pak Usi. Putrane lah. Iya. Wah, anak Pak Usi ya, temen ya. Sing duit duren biasanya. Harga piro Mas jarin Mas? 20.000. Rut-rut tanda. Katanya besar kecil, katanya besar kecil harganya 22.000 ya, murah temen ya. Ya apa kata-katanya jarin nih, kata-katanya. Semangat walaupun hujan jadi rezeki. Nah itu semangat walaupun hujan cari rezeki ya temen ya. Mangga harga piro lagi mangga ibu muda? Mangga gadung 100.000 ya. Nah ini mangga gadung satu keranjang harganya 100.000. Lah lek mangga jowo iki 40 satu keranjang, 30. Lah ini katanya mangga Jawa yang ini kisaran harganya antara 40, kadang yang paling murah 30 Bu Muda ya. Tapi tidak pasti, harganya selalu naik turun ya teman-teman ya. Naik turun kadang tepat murah, kadang pas naik harganya naik seperti itu teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya masih berada di Pasar Buah Paserpan ya, pada hari-hari biasa jam 5 pagi. Kalau hari-hari biasa tidak serame hari Sabtu sama hari Selasa, tidak selengkap buah-buahnya itu hari Sabtu sama hari Selasa. Nah seperti, tapi ada tiap hari itu buka mulai jam 5, tetapi kalau hari Sabtu sama Selasa mulai jam 12 malam sudah buka ya. Nanti paginya itu biasa sampai jam 7 sudah mulai sepi. Ini bentar lagi ada yang baru datang loh. Loh ini ada pisang, seperti ini ada pisang buah kecil. Nanti berisian sisiran harga berapa? 7.000 atau berapa ya? Yang besar seperti ini harga 10.000. Pisang kepok, rojonongko, macam-macam, banyak pilihan di sini ya. Tuh, banyak pilihan, meskipun beli nangka, beli mangga pikulan seperti itu, ataupun beli wadan seperti itu. Loh, ini mangga mana lagi ya teman-teman ya. Tandanya sudah laku, sudah dianterin ke tempatnya orang yang beli. Ini jenis-jenis mangga Jawa ini. Jenis-jenis mangga Jawa ya. Nah ini ada mangga Jawa ini, termasuk mangga kopior. Ibu rego piro mangga kopior ibu? Piro? Dua keranjang itu. 90 dua keranjang. Lah itu katanya, kata ibu ini ya. Lain bapak yang mau pulaan juga ini ya. Mangga madu dua keranjang itu 110 dua keranjang. Kalau mangga kopior harganya lebih murah, 90 dua kopior. Loh itu laku 90.000 mangga kopior ya dua keranjang. Loh, mangga madu 110,
Lah teman-teman tuh, kalau seandainya mau tanya, Cak Med bobotnya berapa? Kan gitu ya. Bobotnya satu keranjang itu, bobotnya kisaran antara 15 kilo sampai 20 kilo satu keranjang. Kalau dua keranjang seperti ini, bobotnya kisaran antara 40 kilo. Lah itu langsung dianterin ke tempatnya teman-teman ya. Ini orang Tengkulak beli seperti ini ya, satu keranjang atau dua keranjang. Nah, itu ada yang beli empat keranjang. Nanti dibagi-bagi. Satu kresek itu biasanya dijual harga 7.500 aja, kurang lebih kisaran bobotnya antara 1 kiloan. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Sama beli singkong, biasanya beli karungan, nanti dijual seperti ini. Seandainya satu karung itu harganya 50.000. Jadi baginya biasanya per kresek 5.000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kresek 50. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh, jadi 100 ya. Jadi 20 kresek, satu kresek 5.000. Jadi dapat 100.000. Pulaannya 50.000. Nah, seperti ini caranya teman-teman ya. Kalau jualan, nah sama seperti mangga. Lu mangga itu beli tadi, beli keranjangan seperti itu. Mangga beli keranjangan ya, bobotnya 20 kilo. Nanti dikresek-kresek seperti itu, 1 kiloan. Lah itu harganya bisa 7.500 1 kilonya itu biasanya. Satu plastik. Kalau satu kresek 20 kilo ya, jadi 20 kresek kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya kisaran seperti itu ya, hitung-hitungannya. Ini bapak ini yang pakai topi ini Tengkulak ini. Iya boleh. Ini kalau ingin tahu dalamannya dalam keranjang loh. Lo ini Bu Muda. Wingi ono sing takon yang aku, Cak Med, aku ingin toko Pandaan, tuku mbupo ini. Kok ngaku ngomong anak Ibu Muda jaring ini? Iya, emang Bu Muda dua anak di Pandaan ngono. Dadi wong itu tuku nang iku. Tuku nang anak sampean jaring ini. Nah, jadi Pandaan ya, jadi putranya Bu Muda itu ada di Pandaan juga ya, Bu Muda yo. Pandaan Kandangan. Kandangan. Dodol apa dengan Bu Muda? Dodol Galangan. Oh, Galangan itu. Dodol Galangan dicampur mangga ya. Campur mangga itu. Ya makanya kemarin beli mangga jari di Pandaan. Ya. Kok tiba-tiba naik Bu Muda jari ini ngomongi ngono. Nah, in. Anak le. Lah iya iku. Purane Bu Muda terkenal kan di Dindis. Lagi Bu Muda iki lagi noto mangga, harga piro lagi mangga Ibu Muda? Mangga gadung. Rp100.000 ya. Lah ini mangga gadung satu keranjang harganya Rp100.000. Lah lek mangga Jawa iki 40 sak keranjang, 30. Lah ini katanya mangga Jawa yang ini kisaran harganya antara 40, kadang yang paling murah 30 Ibu Muda ya. 30. Tapi tidak pasti, harganya selalu naik turun ya teman-teman ya. Naik turun. Naik turun kadang tepat murah. Kadang pas naik harganya naik seperti itu teman-teman. Nah, ya. Seperti ini ya. Nah, ini punya Bu Muda ya yang harga 100 ribuan ini. Masih noto ya. Nah, ini juga putranya Bu Muda ini, Mas Adenan. Noto mangga apa Mas Adenan? Jowo yo. Mangga Jowo iku rego piro sak keranjange? Sak keranjang opo sak pikul? Oh, ini katanya satu keranjang 75. Dua keranjang 125 yo. Lah itu ya, ini mangga Jawa katanya. Saya informasikan mangga Jawa macam-macam. Yang ini sama yang ini itu beda. Harganya juga beda. Yang ini katanya per keranjang itu ya, per keranjang itu harganya 75. Tapi yang ini harganya per keranjang antara 40 ya, kurang lebih seperti itu. Aduh, pagi-pagi sudah ada, aduh ada tamu kayaknya. Pagi-pagi sudah dapat mangga itulah itu. Sudah dapat mangga itu pagi. Nah, tapi tadi tuh hari tiap hari buka sini, tapi ramenya hari Sabtu sama hari Selasa pagi ya, teman-teman ya. Kalau hari biasa ini ada, hari-hari biasa seperti ini ada. Ya, terkadang ada, terkadang rame ya, macam-macam ya. Kalau seperti ini mangga gadung kecil ini. Kalau mangga gadung kecil biasanya satu keranjang 150, dua keranjang 150 kalau mangga gadung kecil. Kalau mangga gadung yang besar seperti ini
antara 200 sampai 250 dua keranjang ya, macam-macam. Kayu ini. Kai dorong. Mangga Manalan. Itu. Gede-gede dan green. Itu gadak. Itu. Itu enggak ada krilnya aja nih. Enggak ada krilnya itu besar-besar suluan. Kril itu dalam arti tidak campur dari atas ke bawah tembus. Itu benar. Dan Pak Slamet juga tanya ini. Ini dari pedagang-pedagang itu benar. Itu juga ada mangga baru datang, mangga baru datang. Oke. Lagi mangga teko Desa Gale, biasanya dulu bawa duren orang ini. Mangga gadung loh. Lagi ini mangga gadung ya. Loh, ini buka ini. Dari Gale, oh. Biasanya gue duren, bapak tidak gue duren saya pak, dengaren. Anu, tidak oleh duren ya, bol. Tidak oleh duren. Eh? Ya, ono tapi tidak akeyu, akeyu gitu. Lah, aku kalau tanya, katanya banyak krilnya ya, atau ada kecilnya lah gitu. Kata penjualnya, ada tapi tidak banyak, berarti campur ya. Tadi itu makanya, kalau mau beli, tanya aja. Tapi apakah ini ada kecil apa tidak, apa dari atas ke bawah besar semua, apa campur ada kecilnya gitu ya. Karena di sini ratanya harta borongan, kalau harga borongan rata-rata satu keranjang itu ada besar, ada kecil campur ya teman-teman. Tapi kecilnya dikit ya seperti itu. Harganya seperti tadi, kisaran harga 200.000 dua keranjang, tergantung kualitas. Paling bagus super itu harga 250 dua keranjang, satu keranjang 125. Lo tadi tuh kalau anda mau beli-beli ya, yang itu eceran, yang mulai pisang, nangka atau emberan itu banyak di sini. Oh, banyak teman-teman. Oh, termasuk ini ya. Nah, mangga golek juga ada, mangga golek seperti ini. Mangga golek kisaran harganya itu 150 dua keranjang. 150 dua keranjang. Tapi biasanya yang paling bagus itu harganya sampai 200 juga ada. Ya, yang paling bagus ya. Mangga golek ini dua keranjangnya. Oh, seperti ini. Macam-macam tadi tiap pedagang itu harganya berbeda. Meskipun ini nangka mulai harganya paling kecil harga 25. 20, 25 bahkan sampai ada 50. Nah, itu dicukit seperti itu nangka ya kalau seandainya. Loh, Mas Roni. Pak. Banyak pilihan ya sini, saya informasikan aja. Ini jenis-jenis mangga loh, ini mangga gadung. Lah mangga gadung yang besar-besar seperti ini ya. Ini yang besar-besar ini. Besar tua ini kalau seandainya diiris tengah ini terus diputar ini merah nanti ya. Ini kisaran kalau yang ini harganya antara 200 sampai 250 dua keranjang ya, teman. Macam-macam itu yang enggak kecil itu. Di bawah 200 dua keranjang. Lah seperti ini tadi mangga nanas. Mangga nanas itu harga kisaran antara 50, 60 satu keranjangnya. Sama seperti mangga popior ini ya, antara 50 satu keranjang sampai agar 60, 70 paling mahal ya. Dua keranjang kisaran antara 100, 120. Oh. Yang ini mangga madu. Mangga madu sama mangga mana lagi beda di sini ya. Di sini kalau teman-teman kan gini, kalau mangga mana lagi di daerah teman-teman tuh harganya mangga madu katanya. Kalau sini beda. Yang mangga mana lagi atau mangga lali jiwo ini. Yang ini bentuknya ini agak lonjong loh, agak panjang ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau mangga madu, loh ini agak bulat loh. Terus belakangnya pasti merah seperti ini kalau sudah tua. Nah, beda ya, teman-teman ya. Harganya sama antara per keranjang antara 50, 60 ya, bahkan sampai 70, macam-macam. Dua keranjangnya antara 100, 110, 120 ya. Untuk bobotnya kisaran per keranjang itu 15 sampai 20 kilo per keranjangnya. Nah, saya informasikan lagi di sini tuh ya, pasar buah pasar pan itu harganya tidak pernah stabil, selalu naik turun. Kadang terkarang sekarang murah, kadang besok mahal, kadang besok murah, kadang besoknya lagi mahal dan seterusnya seperti itu ya, tidak pasti. Kadang teman lihat di video pas murah kesini kok mahal lah gitu.
tak pasti karena harganya di sini ya, selalu naik turun di pasar buah Pasar Pan ini ya teman-teman. Ini masih pagi nih, masih pagi, masih jam 5 ini. Di hari-hari biasa makanya sepi ayam pergerakannya ya teman-teman. Tapi kalau mau ke sini saran saya baca dulu deh deskripsi biar tahu itu ada alamatnya, cara belinya, cara milihnya itu ada di dalam deskripsi atau di bawah video ini ya, coba lihat ada tulisan itu. Nah, ini mangga gadung ya, mangga gadung ini berbagai macam jenisnya harganya, berbagai macam harga mangga gadung ini ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang besar biasanya itu harganya 2 keranjang 250, 1 keranjang 125. Kalau yang kecil sedang biasanya ntar harga 200 2 keranjang. Ya. 200 per keranjang 100. Kalau yang kecil biasanya sebelah sana itu harganya antara 2 keranjang itu 150. Ya, per keranjangnya antara 80 75 seperti itu ya. Macam-macam ya seperti ini ya, di mangga golek yang masih belum mateng ya, sudah tua tapi belum mateng ya. Lah ini tapi kan sudah dikupas ini merah ini. Lah ini macam-macam pilihannya. Saya tanya rata-rata kan gini, Cak Mit, apakah dari atas ke bawah itu? Makanya kalau mau beli, Cak, Pak, apakah dari atas ke bawah besar semua? Apakah campur gitu ya? Karena kebanyakan di sini kan harga borongan. Ya kemarin kan ada tragedi. Katanya sih dia bilang, oh begini ya tadi kalau mau, oh, kok ada bawahnya kecil gitu ya, di bawahnya kecil gitu ini nih. Karena gini ya teman-teman ya, saya informasikan biar jelas. Kadang ya dari teman-teman sendiri ya rotok nakal pisan sih ngenyang-ngenyang ya, karena sudah jelasin. Nah dalam satu keranjang ini rata-rata itu campur, dalam arti campur yang atas besar, yang bawah itu sedang, yang kecil kadang 1-2 itu ya rata-rata mangga itu. Karena di sini sistem borongan. Tapi kalau teman-teman ingin yang kemarin ada, loh Pak, oleh tak aku milih di keranjangan iki, tapi aku milih sing gede-gede tok. Gitu, mintanya harga borongan, terus milih sing besar-besar tok, itu tidak boleh. Karena sistemnya di sini itu, kalau yang keranjangan ya satu keranjang ini we, sistemnya. Karena borongan, harganya murah, satu keranjang mangga gadung 100.000, bobotnya kurang 20 kilo. Berarti ini cuma harga 5.000 per kilo lah seperti itu. Orang yang minta, enggak Pak, aku minta yang keranjangan tapi saya milih yang besar-besar gitu kan. Macam-macam karakter orang yang beli ya, yang aneh-aneh itu ya, yang sing ruwet maksudnya ya teman-teman ya. Enggak boleh seperti itu di sini ya teman-teman. Ini saya jelasin biar tahu kalau teman-teman transaksi di sini biar gak kaget. Sama Mandalaki juga bilang gitu, Cak, Pak, saya mau beli yang ini, yang milih sendiri saya, yang besar-besar, yang tua-tua gitu. Minta harganya tetap harganya satu keranjang seandainya 100.000 ya, seperti itu. Sama orangnya dibilang, Bu, boleh kalau teman-teman sampean pingin beli kiluan, ke mau beli yang besar-besar disuruh beli kiluan, milih sendiri seperti ini. Lah per kilonya 10.000. Kalau seperti ini mantep, per kilonya kan 20 kilo satu keranjang harga 100.000. Mantep harga 5.000-an per kilo campur, tapi ada besar, juga ada kecil ya teman-teman. Terus ditantang gini sama pedagang, Bu, kalau sampean milih, kalau milih yang besar-besar, yang milih yang kiluan seperti ini, nanti pilih sendiri, milih yang besar-besar semua gak papan, seperti ini besar, nanti pilih yang besar, yang besar seperti ini ya. Nah, pilih yang besar-besar itu per kilonya 10.000 lah gitu. Gak mau orangnya, wah itu berarti dari karakter orangnya teman-teman ya, nanti menyalahkan pedagangnya. Ini teman-teman, sekarang mangga itu lagi murah teman-teman, mangga itu lagi murah sekarang. Makanya ya, Cak Mit, apa kalau langsung seperti ini langsung dari petani bed? Bukan, kalau seperti ini sudah tangan kedua, ke Mas Adenan beli langsung borong di sawah atau borong di petani. Tapi tetap harganya itu murah, karena saya kemarin ngobrol, biasanya orang itu ya satu keranjang ini biasanya untung 10.000, terus mentok untung 20.000, 25 dilepas wisan. Itu yang penting untung dilepas gitu kemarin saya ngobrol itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, biar tahu. Jadi meskipun teman-teman beli langsung ke pedagang kedua ini, tetap harganya masih terjangkau ya, masih murah ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini daerah tengah, coba kita ke pinggir jalan ya teman-teman ya. Loh, ini loh seperti ini loh, ini matang pohon ini loh, matang pohon ya loh. Seperti ini. Oh, ini ditata.
muda santai inilah ini. Opo namanya mangga tenggulun. Rasane opo bunda ini? Ono iki repo beru. Oh, ini katanya Bu Muda. Ini jenis mangga Jawa, tapi namanya mangga tenggulun Bu Muda ya. Yang ini mangga beru. Ini contohnya seperti ini. Iya, beda. Enak di Bu mana? Enak iki yo, tapi kok larangan iki jarene Mas Adenan. Rego piro sak pikul iki? Sak pikul iki rego 80. Itu katanya satu pekul 80, berarti ini per keranjang 40 sama seperti dia borgone yo. Kira lek kiloan. Lo itu katanya ya kalau kita beli kiloan tapi harus beli banyak Bu Muda yo. Oh titik tidak popo. Oh katanya ini kada mangga Jawa jenisnya tenggulun. Kalau beli ke Bu Muda beli kiloan tidak apa-apa, cuma apa? Satu kilonya 2.500. Lah ini Bu Muda ya, ini mangga Jawa tenggulun. Emang muda, murah-murah di tempatnya Bu Muda itu. Kalau mangga, lo seperti ini lo. Ini ya. Oh enggak, isu-isu ini, isu-isu. Ini mangga beruk katanya. Mangga beruk harganya sama seperti ini, harganya satu keranjangnya 40.000. 40.000. Kalau mangga gadung seperti ini, satu keranjangnya 100.000. Ya, bisa dua keranjang 200 lah seperti ini teman-teman ya. Tak kena larang-larang, badi titik yang penting lancar ya Bu Muda ya. Pokok lancar. Ada gaya mangan jadi Bu Muda ya. Macam-macam di sini. Ada yang harga tinggi, harga murah ya. Tidak popo, berbasis tidak pada, tidak popo. Tidak popo rata-rata popo Bu Muda ya. Iya. Seratus keranjang. Bu Muda 40 ya nune apa mangga Jawa. Nah ini pete ya, pete tadi itu pete bervariasi teman-teman ya, sama pete ini harganya tadi itu kisaran antara 5.000. harga paling murah itu harga kalau di tangan tengkula itu harganya 5.000, harga superan itu sampai 10.000 ya, yang paling jelek 5.000 ya. Gini meskipun gini teman-teman ya, meskipun saya informasikan lagi, meskipun pete seandainya di tangan kedua atau tengkula ini tidak khawatir karena pete harga murah, karena biasanya kan biasanya seperti ini ya, seperti ini itu biasanya itu harganya yang 5.000, yang paling kurang bagus ya, yang paling jelek ya, harganya 5.000 itu dapat 10, 5.000. nanti kalau seandainya di tangan kedua itu harganya bisa 6.000, beda dikit ya teman-teman ya. Cuma satu ikat ini ada 10 unting itu cuma harganya kalau 5.000 50.000, berarti kalau kena pedagang 60.000 seperti itu teman-teman ya. Murah meriah teman-teman, berarti tetap murah di sini, tidak usah khawatir di tangan kedua ketiga ya. Yang penting tetap teman-teman wajib bisa nawar, dan juga jangan harus di tengah semua. Jadi dari seandainya teman-teman mau beli itu dari depan sana, tanya aja di tiap pinggir-pinggir pedagang seperti ini lah, seperti di bedaknya Bumina bisa yo, langsung boleh. Rego piro lek nang kawetan Bumina? Lek sing besar ngeten iki? 40. 40. Loh, lek sing kecil ngene? Iki 30. Tuh lho, murah. Murah-murah teman. Sekarang yang kemarin tanya nangka itu murah sekarang lho. Ini dagingnya lho, tebel-tebel. Lho tebel. Ini harganya cuma 30.000. Lho, yang ini harganya 40.000 yang besar Bumina ya. Lho, macam-macam kalau teman-teman. Yang kecil 20. Lek teman-teman enggak tanya, tidak tahu harganya ya Bumina ya. Bumina murah lek jual. Itulah itu temannya Bumina murah-murah. Biasanya meskipun mangga-mangga ini. Pagi-pagi hujan teman-teman ya. Ini jam 5 hujan loh. Wah, pojok gandek lagi. Iki. Pojowo. Ini ada mangga Jawa ya mirip pogandek. Loh. Ini mangga Jawa loh. Saking sama-sama panjang. Po Jawa Bumina yo. Loh ini po gande. Kalau po gande itu ada apa itu namanya? Ada beruntuk meruntus-meruntusnya itu, bintik-bintiknya. Kalau mangga Jawa ini enggak ada ya. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Loh. Hujan loh. Itu loh. Oh, ini spesialis nangka, Rek. Ini kalau cari nangka jumbo, nunggu loh, stoknya banyak.
Jadi kalau teman-teman mau nyari nangka atau pedagang nangka itu bisa mampir ke bedaknya Mas Samsul. Spesialis nangka. Kalau dipilih wong dewe kudu nurut. Lah itu katanya lek dipilih wong dewe kudu nurut tuh. Ya apa jarene? Delok apa iki? Durine delok rene. Iya apa rene? Iya kadang delok tebel-tebel rene wis tebel jerone ya. Udah mesti yo. Mesti nangka. Jadi gini katanya Mas Samsul, kalau seandainya ingin cari yang bagus, nuruto nang Mas Samsul atau nuruto yang penjual gitu yo. Iya. Nah, katanya ini, kalau durinya durinya tebel-tebel atau benggang-benggang seperti itu, katanya dagingnya tebel itu tidak pasti, tidak pasti. Nangka itu hampir mirip seperti durian ya, tidak pasti. Meskipun kerep-kerepnya ini belum tentu tipis, tidak ya, mesti ya temennya. Biasanya yang pedagang Mas Samsul ahlinya apa? Nangka itu yang lebih tahu ya teman-teman ya, karena dia selalu beli nangka, berbagai macam nangka sering dibuka Mas yo, jadi rodok paham gitu loh. Ya, kemarin tuh orang beli kan nurut ya, dapat yang tipis. Dapat yang tipis yo, itu katanya kemarin dibilangin, kirain yang jual ini bohong yo, dibohongin ya, milih sendiri, milih sendiri, akhirnya tempat tipis, tidak sesuai pilihannya, dipilihkan yang anu. Yang lebih bagus. Tidak mau ya. Lele kok ini besar-besar ini rego piro ini? Oh, 125 yo, sak monuan ya. Lele satu bulan yang lalu bisa harga 300-an nih. 300, 250 satu bulan yang lalu. Sekarang cuma harga 125 ya teman-teman ya. Nah, itu tergantung kualitasnya Mas Abdul ya. Nah, makanya teman-teman ya kalau mau kesini, lo ini yang bawa rukem lah nih, yang bawa rukem tadi kok. Kayak teko itu harganya biasanya 35 itu satu wadah itu ya. Rukem itu adanya anggur gunung, anggur wong deso itu ini ya. Rukem ya, buah langka teman-teman ya. Makanya teman-teman ya kalau seandainya mau kesini dari depan harus langsung tanya-tanya aja loh nih Pak Salim nih, tanya sudah laku punya Pak Salim. Lah itu wis laku pisang itu spesialis pisang Pak Salim ya. Tuh, makanya saya sering bilang kalau teman-teman dari luar kota, kalau dari barat sampai ke timur, tanya-tanya gak apa-apa di pinggir-pinggir ini bedak-bedak biar tahu harganya. Nah, cuma tanya aja gak apa-apa ya, itu ada mana mangga mana lagi, kopior ya. Tuh, macem-macem di sini loh, banyak pilihan loh. Termasuk apa ini bedaknya Mas Rifki di sini, gadung macam-macam ya loh, mangga golek, yang mau cari yang mangga golek atau mangga fresh-fresh ini ada, mulai kopior yang fresh, golek, lali jiwo, gadung ini fresh-fresh semua ini ya, harganya bervariasi ya loh. Termasuk ada alpukat keranjangan, ada alpukat eceran, ada macam-macam ya. Lah seperti ini Pak Nur ini. Pak Nur ini tengkulak besar ya. Nanti biasanya kulak mangga sama pisang itu. Lah itu dibawa tos safiar, nanti dibawa ke Pasar Kebon Agung. Dia melayani Pasar Kebon Agung ya. Mangga sama pisang ya, teman-teman. Nah, ini mangga nangka baru datang. Nangka baru datang, ada 6 nangka ini baru datang. Oh, seperti ini. Loh, ini nangka banyak, bervariasi temennya. Kalau sama teman ini berani bertanya, bisa temennya. Loh, ini mangga gadung ya. Loh, ada yang mau beli apukat. Ini yang beli apukat kiluan ya. Kiluan itu harganya paling murah 10.000, paling mahal atau paling besar harganya 25.000. Ini karena hujan ditutupi ya, karena hujan ditutupi. Tuh, macam-macam ya. Ini kunyit ini yang mahal ya. Kunyit ini satu wadah ini bisa harga antara 50 sampai 100. Untuk harga ini sekarang rata-rata antara 80, 70, 90 ya. Satu wadah bobotnya kisaran 10 kilo. Tapi itu harganya tiap hari selalu naik turun, kisaran harga seperti itu. Loh ini.
Ini berhubung hujan barusan ya, Bunda. Pete ini masih tidak begitu banyak ini. Nanti agak siang biasanya banyak nanti. Nah, seperti ini tandanya pisang susu tadi itu sudah laku ya, sudah laku ya. Itu pete ya, pete tuh. Dan ini tutupin ya, lah ini suasananya loh. Oh ya teman-teman ya. Loh ini penjual banyak macam jenisnya ya, jualan ya. Nah, seperti ini ya, macam-macam loh banyak. Ini tuh ada rukem loh, ada mangga Jawa. Loh yang kecil seperti ini mungkin 10 ribuan ya. Nah ini loh, ini suasana ini. Ini pasar buah, pasar pan itu. Tapi saran saya, kalau bawa sepeda motor kendaraan, taruh di tempat yang aman ya. Kalau bisa ditaruh di parkir terminal yang ada petugas parkirnya. Kalau bawa mobil juga sama, harus bawa taruh di terminal yang ada petugas parkirnya ya. Cari aman kita ya. Biar jadi teman-teman biar leluasa untuk mencari buah-buahan yang diinginkan ya, biar gak kepikiran kendaraan ya. Loh, termasuk itu ada juwet loh, itu ada juwet buah langka ya. Loh, ada juwet buah langka. Buah langka itu juwet. Oh, ini bos ini lagi yang berkopo ya. Kalau ke apukat itu gopiro pak, apukat biasanya ya. Lah ya, bapak sing duwe rusak pikul. Oh itu katanya informasinya kurang lebih apukat dua keranjang ini 225 katanya teman-teman. Nah, seperti ini baru datang. Loh ini itu nangka baru datang ya. Tadi itu sekarang lagi banjir nangka, mangga, pete ya. Tapi yang paling banyak itu mangga teman-teman. Loh itu teman-teman, itu nangka ya. Itu banyak-banyak pedagang nangka itu. Nanti kalau sepakat harga dicukit, sepakat harga dicukit tuh. Ada motor dulu. Hari ini buang terminal. Ini ada pisang candi besar-besar ya teman-teman. Loh, pisang candi besar-besar seperti ini kisaran harganya antara 20-25 ya. Loh, ini ada pete nih. Pete sepertinya di atas 5.000 wala itu. Lumayan tebal-tebal ya, bagus-bagus ya. Ini candi ya, pisang candi. Itu petenya teman-teman. Harga-harga variasi ya. Paling murah itu apa ini? Pete itu ada dua jenis. Ada pete kecil ya, pete kacang. Yang ini pete besar itu dari gunung. Yang harganya kisaran antara 7.000 biasanya seperti ini. 7.000, 8.000 ya teman-teman. Per 10 lonjor atau 10 papan. Suasana pasar buah, pasar pan. Ini Bu Aminah ya teman-teman itu bawa rukem. Pasar buah masuk ya. Jadi kalau pas masuk seperti ini, pas pasar buah pasar pan, jangan lupa jangan langsung nyelodor aja ya teman-teman. Kita tanya aja harga-harga sebelah pinggir-pinggir jalan. Mungkin ada barang yang mau teman-teman ya. Lagi. Kota kon di Mas. Apel Sari. Pak Usi. Pak Usi. Putrane lah. Iya. Wah, anak Pak Usi ya, teman-teman ya. Sing duwe duren biasane. Harga piro Mas jarin Mas? 20.000. Rut-rutan ta. Katanya besar kecil, katanya besar kecil harganya 22.000 ya, murah teman-teman. 20.000. Ya apa kata-katae jarene, kata-katae. Semangat walaupun hujan cari rezeki. Lah terus semangat walaupun hujan cari rezeki ya, teman-teman ya. Langsung dikerubung sama para pedagang ini. Murah banget ya temen-temen ya. Itu besar-besar itu harganya cuma 22.000. Tapi borongan ya, besar kecil harganya sama. Nanti dijual macam-macam loh. Termasuk ini kalau nah ini kalau diecer harga 50-70.000 itu yang dibawa itu ya, temen-temen ya. Opo kue nih, mangga kue nih. Itu ada mangga kue nih. Kotor kopi ruan 10. 10.000-an ya, murah-murah ya temen-temen. 10 itu katanya satu wadah itu cuma 10.000-an mangga kue nih ya temen-temen. Murah temen-temen, murah-murah. Loh, ada pis pepaya, pepaya seperti ini California ya.
bisa-bisa harga 3.000, 2.000 seperti ini. Satu wadah biasanya antara 20, 25, 30 satu wadahnya. Macam-macam loh. Mangga mana lagi? Makanya ini pinggir-pinggir jalan nih. Loh, ini agak ada mangga gadung kecil, mangga gadung kecil. Ada mangga gadung besar ini. Berita pojok ngepo pojok pasar Panjar ini. Loh, ada po mana lali jiwo jar ini. Loh, lali jiwo yo. Bu anu, iya lo bu anu. Ini mangga gadung mini, mangga gadung mini. Macam-macam murah-murah temen-temen. Tutup nang TV jari ini ibu E. Ini lagi transaksi ya temen-temen ya. Jadi gini temen-temen ya. Ini pasar buah pasar pan itu tiap hari ada, tapi pagi seperti ini saya jam 5 dari pasar buah pasar pan sampai setengah 6. Ya, hari-hari biasa itu ada, tapi yang paling rame itu hari Sabtu sama hari Selasa. Itu jual-jualannya lengkap, mulai rempah-rempah dan lain-lain itu langsung transaksi sama petaninya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini pasar-pasar pan itu pasar arah Bromo, Desa Pasar Pan, Kecamatan Pasar Pan, Kabupaten Pasuruan. Ini dari sini itu lurus tembus Tosari arah Bromo. Ya mungkin dari sini ke Bromo antara 45 menit, paling jauh itu antara 1 jam. Ya. Sebenarnya dekat berhubung jalannya agak tikungan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kasihan baru datang, jangan langsung masuk ke dalam dulu. Coba tanya-tanya sebelah sini dulu karena harganya juga murah-murah di sebelah-sebelah sini ya teman-teman. Kalau teman-teman langsung nanya ke dalam nanti bingung. Ini pertama keliling dulu. Apabila teman-teman menemukan harga yang termurah atau harga yang tercocok, pertama harus bisa nawar, yang kedua bisa milih harganya bervariasi ya. Lah seperti ini serai satu ikatnya itu satu ikat segini, harganya antara 4.000, 5.000, biasanya paling murah 3.000 ya. Lah peti seperti ini peti yang kecil, ini peti kacang yang harganya kisaran 5.000. Lah ini mangga. Mangga apa, Pak? Mangga harum manis. Harum manis kecil, Pak ya. Laku berapa, Pak? 150. Itu mangga gadung kecil. Itu satu keranjang, satu pekul dua keranjang, laku 150.000 kalau mangga gadung kecil ya, teman-teman. Loh, macam-macam ini. Loh, ada yang beli wadah seperti itu. Anu apa iki? Apa jar ini? Pomadu. Lho kau iya pomadu iki. Iya, madu rasa. Ya. Madu rasa. Nah, ini mangga mana lagi? Mangga madu. Lah itu ibu-ibu ini spesialis jualan di pinggir jalan. Pinggir sini ibu yo. Lah nyari ibu ini dole di pinggir jalan to. Kadang orang bagian seperti ibu muda di sebelah tengah. Lah ibu sebelah sini. Tak tuingin gak popo enak ya. Jadi tadi kalau teman-teman malu bertanya, tidak tahu harga nanti ya. Loin mangga lambu lek piro rego mangga piro lali jiwa ibu 3 3 oh murah tuh lek per keranjang biasa lek wong sampe tuku sak keranjang rego piro biasanya 75 yo katanya temen-temen ya kalau 3 keranjang ini harganya 210 murah banget ya temen ya, murah banget ya. 3 keranjang loh, cuma satu keranjang ini bobotnya antara 15 kilo sampai 20 kilo satu keranjangnya. Ini mangga mana lagi atau mangga lali jiwo? 3 keranjang 210, kalau satu keranjang harganya 75. Lah saya informasikan, tiap pedagang itu harganya berbeda, ada yang harganya murah, ada yang harganya lumayan tinggi. Karena apa? Karena dari apa itu namanya? Dari pedagang itu harganya berbeda karena pedagang kadang ngambil lek oleh duren. Ngambilnya berbeda loh. Tuh ada yang bawa durian.
Duduk. Cuma dari tadi saya enggak kelihatan durian. Cuma baru lihat durian ini aja. Yo. Yo, lah masalah kali ini enggak tuh. Nah, ini masih lihat transaksi durian ya, teman-teman. Duduk nek dewe. Duduk nek dewe campur. Lah, itu durian ada 4 ya. Yang sudah nyiapkan uang 50.000. Itu diperiksa pertama dari aromanya. Tuh, lihat kalau aromanya wangi biasanya itu 80% terus diduk-duk lah itu dicek durinya. Itu kalau dua suaranya seperti perut kembung itu biasanya tandanya di dalamnya sudah matang, itu informasi kurang lebih seperti itu sih ya. Ya. Dua cara itu ya. Tapi nanti itu masih 50-50%, nanti kalau dibuka kadang macam-macam ya. Ditawar 20.000. Piro? 20. Ini laku murah meriah, teman-teman. Kan ada durian itu ya, baru jujur aja ya, sebenarnya saya mau ambil kan ada 4 durian laku cuma 20.000. lah kan saya sudah tahu pas transaksi seperti itu. Coba kalau teman-teman minat lebih 5.000, maksimal lebih 10.000 dilepas sama orangnya. Kan barusan bu kan oleh 20.000 ya, tak bayar 25 bu, tak boleh tak bayar 30 bu, lah tak bayar 30 bu, pasti dilepas sama dia. Yo, gitu ya. Berhubung saya tensi saya lagi tinggi sekarang, enggak berani makan durian. Karena tinggi 150 ya. Nanti geblak saya enggak bisa ngonten lagi ya. Nah, seperti itu. Emang murah banget ya durian. Cuma 5.000 per durian. Padahal enggak ada durian lagi. Ya. Itu pokok jor. Nah, ini Bapak ini cari pokok jor ini. Oh. Pak, dalek mangga, Pak. Saking pundi, Pak? Oh, Bosong Apel Sari. Meriki, Pak, Pasar Pan. Wah, gone po dalek po iki. Endi sing 10.000 yo. Dan buku lo tumpas yo. Iya. Ini jadi saya dapat harga mangga kueni. Mangga kueni harganya 10.000 ini. Ya, mangga kue ini 10 ribuan, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Nah, itu ada yang transaksi. Nah, ini mangga kue ini ya. Mangga kue ini murah, teman-teman. Nah, itu ya campur sih, ada yang tua, ada yang kurang tua. Nah, ini mangga kue ini dapat harga 10 ribu. Kueni, mangga kueni, temen ya. Nanti biar tahu. Nah, ini murah-murah temen. Kalau temen-temen tidak berani tanya, tidak ru. Ya. Kalau tumpas bu, ya. Nah, ini kalau tumpas sampai belum. Nah, ini kalau temen-temen tidak tahu, tidak berani nanya, ya tidak tahu harga. Mangga kueni, mangga gadung, mangga kopior, katanya mangga kopior yang besar itu minta harga 50.000 paling dua palingnya. Dua wadah itu macam-macam murah-murah tuh. Dua wadah itu diminta harga 50.000 palingnya. Banyak dan baik, mudah-mudahan lah sebenarnya ini transaksi ya. Ini mangga kue ini kita coba review di rumah nanti ya. Seperti apa rasanya mangga kue ini? Lah biar tahu temen-temen ya. Karena mangga kue ini enak, aromanya wangi. Terus kalau pas dimakan tuh ada ngerenyengnya, ada seperti persi roh soda seperti itu ya, seperti soda. Nah, seperti ini. Seperti ini. Baik, mudah-mudahan video sangat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.